Ada cuaca panas, namun ada juga yang curah hujannya tinggi, pemirsa. Banjir setinggi 50 cm masih merendam ratusan rumah di Kebon Pala Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir akibat air kiriman dari Bogor selain curah hujan yang tinggi sejak kemarin. Rumah warga di RW 4 Kebon Pala Jatinegara, Jakarta Timur hingga kini masih terendam banjir sekitar 50 cm. Meski masih tergenang, sebagian warga mulai membersihkan rumah mereka dari lumpur banjir. Selain curah hujan yang tinggi, warga menyebut banjir akibat air kiriman dari Bogor. Aktivitas warga pun terganggu karena tidak dapat berjualan seperti biasa. Ya, saya udah 2 hari nggak dagang. Kan dari kemarin banjir. 2 hari nggak dagang. Ini warung. Dini hari tadi ketinggian banjir di kawasan Kebon Pala Jatinegara, Jakarta Timur hampir 1 meter. Curah hujan yang tinggi sejak Minggu siang membuat warga langsung mengevakuasi kendaraan mereka ke tempat yang lebih tinggi.